Pemirsa, setelah sebelumnya sempat ditutup akibat pandemi COVID-19, terminal tipe A Ciakar Kabupaten Sumedang, Jawa Barat sudah dibuka dan kembali beroperasi. Terminal Ciakar beroperasi setelah adanya instruksi dari Kementerian Perhubungan yang menyatakan angkutan umum AKAP atau angkutan kota antar provinsi dan angkutan kota dalam provinsi atau AKDP mulai beroperasi kembali di masa fase new normal. Berdasarkan pantauan tim Liputan Bandung TV, terminal tipe A Ciakar Kabupaten Sumedang saat ini belum nampak adanya lonjakan penumpang. Koordinator Satpol Terminal Ciakar Kabupaten Sumedang, Dadang Suganda, mengatakan pihaknya sudah mendapat surat edaran dari Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat yang isinya mengizinkan beroperasinya kembali Terminal Ciakar. Alhamdulillah khusus dari Ciakar ini ada tujuan akapnya yaitu Sumedang Kampung Rambutan. Ya. Alhamdulillah untuk wilayah Kampung Rambutan juga sudah dinyatakan aman untuk kembali. Nah, sudah diperbolehkan. Kampung udah lama, udah 2 bulan. Nanya gitu kali sudah ada, udah siap lagi. Bus AKDP dan AKAP yang diizinkan beroperasi hanya untuk tujuan yang masuk zona kuning. Diki Guntara, Bandung TV.